aja. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Penari di sini, bukan tempat penari, bukan desa penari di sini. Kenapa masuk lagi hari ini? Hah? Oh, buhulnya belum dihancurin. Ya, ya, masih bisa masuk karena buhulnya belum dihancurin gitu. Bicara dengan Nisan. Ya, oke, ya, baik. Saya bantu hari ini. Dan nanti jangan ada alasan lagi kamu masuk. Kemarin kamu udah masuk Islam kan? Apa itu? Udah, kamu tunjukkan di mana sekarang buhulnya biar kita hancurkan. Mana? Tunjukkan di sini di mana? Kamu katanya mau tunjukkan pohon mangga, mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana? Ayo. Tunjukkan, bismillah. Ikuti arah yang diarahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan, nggak usah kamu narik di sini. Kamu tunjukkan pohonnya di mana, biar saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bi'as-sihr innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amala al-mufsidin. Mana tunjukkan? Udah, tunjukkan di mana buhulnya, mana kamu tunjukkan yang pasnya, di mana, mana pasnya, di sini kita bongkar, nggak ada. Oh, seru congkel ya, congkel. Kalau nggak ada nanti mudah-mudahan kita siram aja di situ. Di sini dulu posisi mangganya ya. Iya, jangan geser. Begitu, karena dia memang buhulnya ditanam, begitu reaksi kakinya. Reaksi dia. Nah, geserkan sedikit lagi, masukkan kakinya ke lubang itu. Dia, kalau dia buhulnya ditanam, maka dia kena tanah, kita siram, insya Allah. Tunggu. Abang gak usah. Angkat semua. Jangan geseret. Ada. Dua. Allahumma ya hayy ya qayyum ya jabbar ya malik ya rahman rahim. Jika jangan di japa aurat dia. Ya Allah ya rabbal alamin. Jika memang benar dia buhulnya dari tanah atau dari tanah kuburan atau yang ditanam ya rabbal alamin, dengan menyentuh tanah ini dan air bidara ini, hancurkanlah sihirnya ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan Maha Pengetahui. Oh, dah menari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Udah, tahan. Sudah ditahan.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين أن ألقي عصاك فغلبوا هنالك وانقلبوا ساغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين أعهدتم من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس bantu anak lagi jangan apa pak tolonglah pasca kita temukan buah seperti ini ataupun kita terjadi hal seperti itu tadi itu sudah dijamin dengan buah tentu tidak karena kita yang pertama kita nggak bisa melihat jin apakah sudah keluar semuanya atau tidak tapi intinya yang pertama kita itu sudah melakukan tahapnya bu tahap-tahap itu sudah kita lakukan tahap yang pertama kita cek penyakitnya apa dan kita tahu kemarin bahwa gangguan jin. Tahap yang kedua, kalau kita ada buhurnya, kita coba hancurkan buhurnya dulu. Energi dulu. Tahap ketiga, kita melakukan kopiah rumahnya. Tahap yang keempat, kita mandikan dia dengan daun bidara. Tahap yang kelima, kita kasih dia amalan-amalan. Agar dia mengamalkan dirinya, menguatkan jiwanya, menguatkan imannya, membentengi dirinya sendiri. Jadi sehebat apapun perukiah, sama sehebat apapun dokter, secanggih walaupun kita ke Penang sekalipun, kalau kita tidak mau minum obat sama aja nggak sembuh. Kalau begini juga sehebat apapun orang rukyah, mau sealim apapun, mau terkenal sebagaimanapun, kalau kita orang yang sakit nggak mau mengikuti saran dokter sama aja. Maksudnya dia sendiri dia harus rajin baca Quran, dia sendiri juga dia harus rajin zikir-zikir. Jangan nonton lagi film-film hantu. Yang membuat sugesti kita ini ketakutan berlebihan sehingga setan itu mudah masuk. Nah itu kita lakukan beberapa proses. Nah nanti ini kan habis ini mandi ya besok untuk mungkin nanti kedepannya dia zikir dulu beberapa hari nanti apalagi kita dekat di sini kan istilahnya kita cuma jalan kaki dia nyampe gitu. Nah dia lakukan 3 hari ke depan dia melakukan zikir-zikir apa yang sudah saya kasih buku kemarin. Kemudian nanti kita cek lagi pasca 3 hari kita rukyah gitu-gitu. Jadi enggak juga setiap saat saya mesti rukyah tidak. Beliau harus belajar untuk rukyah lagi. Itu insya Allah. Jadi jangan senang dulu, wah saya udah sembuh nih. Baru dinyatakan sembuh total ketika kita rukyah enggak ada reaksi apapun. Nah, enggak sakit kepala, enggak apa biasa aja enak dengar Quran. Ah itu baru udah sembuh. Gitu. Insyaallah. Proses dulu ya sayang ya. Semua sakit harus ada prosesnya. Nanti ada Quran, ada buku khusus yang kita udah kasih. Nanti diamalkan. Ya. Baca-baca buku Mama Mas ya. Ada gitu ya. Ada